warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo tanjung alam ari sinayan kapasabaso sianan lai manjawe salam insyaallah masuk surga. Nanta manjawe masuk surga jo. Begitulah indahnya doa selamat dalam Islam. Kata orang awak tali kok sapilintigo alamek kabe nan kare. Tungku kok tigo sejarangan tandonyo nasi lai kemasak. Kita simak salam tadi ada tiga yang didoakan oleh saudara kita yang membaca salam. Pertama, assalamualaikum, didoakan kita selamat. Yang kedua, warahmatullah, didoakan kita dapat rahmat. Yang ketiga, wabarakatuh, didoakan pula kita mendapat berkah. Selamat, rahmat, dan berkah. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup kita yang pendek ini? Kalau kita mendapatkan berkah, Bapak-bapak, tetapi diselingi oleh Allah dengan musibah, kita tetap akan tegar menerima musibah itu. Karena apa? Di dalam dada kita ada berkah. Kalau selamat, rahmat, dan berkah dicabut oleh Allah, walaupun seluruh materi dunia ini kita bisa kuasai, tapi awak akan tetap gelisah. Samo jo ayam batalu dalam padi mati kelaparan, itik baranang dalam air mati kehausan. Jadi kalau terdengar sahabat, saudara kita, teman kita, jiran kita membaca doa selamat dalam Islam, maka kita jawablah bersama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu jauhnya ndak baantaro, ampienya ndak badakian. Sampai hari kiamat itu akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Lai sehat siapa-apa ibu-ibu jamaah Masjid An-Naba. Muslimin yang terhormat, kita puji Allah yang Maha Tinggi dengan pujian Alhamdulillahilladzi ahyana. Apa itu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama ama tanah, setelah mematikan kami. Kenapa Allah menyamakan kita tidur itu dengan mati? Tadi malam ambo mulai lalu di tempat Pak Haji, beliau orang pekang kami kamang. Itu jam 2 balik, tasintak sejam mampe kurang seperempe. Nah, kalau boleh disabui jawa suawak, ne mati na lalu dan semalam kue. Jadi kita sendiri bisa sebut tidur itu mati, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Mangkonyo orang awak menyabui nan lalu makanan nan jago je. Sehingga kemalinganlah orang yang tidur enak itu, maka rumahnya telah dikuras oleh maling. Apa bedanya tidur itu dengan mati? Roh kita sama dipegang oleh Allah. Orang yang belum sampai ajal dikembalikan rohnya. Orang nalah sampai ajal tak dibalik elek. Maka pagi kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata jamaah Masjid An-Naba yang datang pagi ini dibangunkan oleh Allah kembali. Alhamdulillah. Kita mulai dengan ibadah salat tahajud, salat witir, salat sunat fajar, salat sunat subuh, kemudian salat berjamaah subuh. Semoga Allah menilai ini sebagai amal saleh bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau boleh mau bertanya ke Pak Ibu, manan manih tabu di pangka di ujung? Manih di pangka.
Ambo ulang lo pagi ko tau siah lah tau juang tabu tu tiba dia ambo. Tu ambanya lai. Tapi walaupun manis tabu di pangka, amba tabu kau juang, kalau tabu ke di pakambang, ke ditanam balik, pangkanya dan ditanam atau juangnya. Jadi kok lah amba juang tabu kita tanam malah balik. Kok namua kita menanam di tanah hitam kepanehan lai, bertaruh salai daun ke jadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam juang tabu, insya Allah menjadi pangka tabunya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala sangat kasih kepada kita. Apa tandanya kasih, Pak? Untuk minta ampun saja kita diingatkan. Kalau kita tidak mau minta ampun, kepentingan Allah atau kepentingan kita? Minta ampun, tidak minta ampun, itu tidak kepentingan Allah. Tapi kepentingan kita. Ya kan? Karena kasihnya Allah kepada kita, kita disuruh segera minta ampun ini. Apa kata beliau dalam surat Ali Imran ayat 133? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Rabbmu. Kenapa kita sangat antusias untuk minta ampun ini sebenarnya? Karena Rabb yang berhak disembah itu hanya Allah. Dari beliau kita berasal dan kepada beliau kita kembali. Dengan beraneka ragam bentuk dan wajah kita ini, tidak ada yang membuat seperti itu kecuali hanya Allah. Dia yang membentukmu dalam rahimmu sesuai dengan kehendaknya. Lima perhatian. Dan pertama telingu ambo ketik sebelah. Jo pandangarannya agak kurang dan kita ke apa? Anan suhu agak gadang dari telingu kita. Ya kan? Dahulu ketika ambo ke nikah, itu ndak tahu orang rumah bahasa ambo ketik telingu sebelah. Karena tahun 70-an anak muda tu berambut panjang. Sarawanya sarawa Spanyol. Gadang kakinya menyapu jalan. Kalau kini batantang aja sunah. Manutui matoka kaki. Adalah ndak tahu wak. Nanyalah menggaya. Sudah tu timbul mode baru sandal king. Sampi lejo minyak masuknya ke kaki. Itulah mode kau kalau diturian. Ya kan? Begitu je tau gini. Keluar corona, tu keluar lo corolla. Ya kan? Keluar lo panza, keluar lo spander. Kalau kita peturian itu, kredit awak sejak muda sampai mati. Awak terlibat riba sesampai mati. Jadi jalan kau memang kau macet, Pak. Dia auto banyak kredit. Ambo tidak menuduh apa kredit juga. Ya kan? Murah mendapat auto kau. Ya kan? Dipindahan auto kredit kau ke haji kredit. Macet lo haji kau. Ya kan? Jadi serancaknya rancak tidak kredit. Tidak kredit. Kenapa? Dunia ini kalau kita ikuti, sama cuma minum mahilawi. Kita tidak akan pernah puas. Akhirnya bapak-bapak kita terbentur dalam sesuatu tak tumbuh penganawa. Amako kata orang baso atau genteng rumah tuah kasih dalam daerah tabek panjang. Sayok sentiang tabang nak tinggi. Akhirnya kaki di jari orang. Nah, ya kan rumahnya sita, tanahnya sita. Kerana hutang tak dibayar. Tak dibayar. Dia ulah kredit. Ambo bapak-bapak, ambo wali seoto bekas. Kalau oto lama, ko jutaan kenangan. Oto baru, berjuta-juta tiap bulan. Bini dulu. Bapak pengurus Masjid An-Naba. Beserta niniak mamak, nan baurek, baka tunggang, nan babatang, badahan rampak.
nan barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan nanak kemenakan. Taruh ke bundo kanduang kami limpapeh rumah nan gadang. Kaun duang unduang ke Madinah kepayung panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian urang nan duduk je sukatan. Panyayang je pakir miskin paibo je anak dagang. Pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santi yang bundo batinggang. Satitiet santan dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah kanyang laurang sadurinya. Kok tak makan diraso nasi tiga tahun tak indah lapa. Kok tak cubo jaraso gulai ampe musim taraso jolamaknya. Itulah bundo kanduang kau pak. Membuai anan kalama untuk awak. Jangan nampak cara-caraan beliau tak? Ambo doakan nampak ju ibu. Pergaulan sampai mati. Bak punco laki kau lulilin ambalau para keknya. Katangga rasu tak mungkin. Antah kok garak dari Allah. Sampai ke Sarugo. Masuk Sarugo keduanya andanya. Amin. Ya Rabbah. Nan kami sayangi anak kemenakan kami nan mudo-mudo baik nan laki-laki atau jantan kece orang bukit tinggi atau nan parusi. Ba anak kita nan mudo ko pak. Inyo kapari paga dalam kampung pamaga koto jo nagari pambangki batang tarandam. Kutiko inyo lai kita mendoa kasadonyo. Doa dianta ayam mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapih ke langit tujuh tingkik tiba di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuk pintak buliah kandak balaku. Anak yang kita harapkan lahir ke dunia ini. Kita tiru Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ada satu lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan ini dijabah oleh Allah sehingga ada pengganti generasi Islam ini yang jauh lebih baik dari kita-kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bersegera minta ampun yang diingatkan Allah tadi, Allah itu Maha yang anehnya manusia ini ketika dia akan ditiupkan roh de Allah ke tubuhnya itu manusia sadonyo pak bia Donald Trump bia Yubiden ingat bia Firaun bia Namrud ditanya oleh Allah alastu bi rabbikum sadonyo kita ko menjawab bia nan taat kini maupun nan engkar qalu. Ini jamak ini. Seluruh roh itu menjawab. Berkata mereka. Apa katanya? Bala syahidna. Kami mengaku ya Allah. Kami jadi saksi ya Allah. Engkau yang Tuhan kami. Dan kami akan menyembah engkau. Lah ditiupkan roh. Kemudianlah berprosesnya di dalam kandungan. Nah Allah memberitahu kawak pak. Kalau kau menciptakan sesuatunya, agaknya. Idza aradallaha syai'a ayyaqulu lahu kun fayakun. Tapi ini harus kita cermati. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi ini beberapa juta tahun, miliar tahun yang lalu, itu beliau kabarkan kun fayakunnya itu 6 miliar tahun. Fi sittati ayyam. 6 masa. Ternyata setelah diselidiki para ilmuwan sekarang, yang satu masa itu 1 miliar tahun. 6 masa 6 miliar tahun. Baru bumi ini ideal untuk kita huni. Diciptakan air, diciptakan oksigen, diciptakan tumbuh-tumbuhan, diciptakan bahan-bahan makanan untuk kita, baru kita diciptakan. Sebab Allah tahu manusia yang akan diciptakannya ini adalah makhluk materi. Dia membutuhkan makanan itu. Rupa Ustaz ke mengaji, Pak, dia gaya sekali. Sebabnya, ha? Ayo ludahnya kari yang...
ada air mineral, ada teh mani. Ya kan? Itu manusia ini makhluk materi, Pak. Jadi tidak salah kalau sudah mengaji, kok makan nasi goreng. Untuk penyampah paru, namanya sarapan. Kalau di baso minum kawah. Minum kawah awak gini kok. Aduh le jelek nang ke di kulit-kulit pagi kok. Nang kecil awak kulit tu kan baso minum tu, Pak. Tidak, itu bahasa Arab. Akar katanya akala yakulu makulat, makanan kecil. Hanya minangan sendiri orang awak kulit. Sebanyak buih di lautan yang dihasilkan sudah ombak itu menghempas ke pantai. Berapa banyaknya buih itu? Sebanyak itu dosa kita. Sebelum roh tiba di sini, Allah akan mengampunkan. Jadi agi semangat kawan-kawan, Pak. Iya kan? Sampai kini nyalinya sama yang alasannya itu dosa ambolah banyak, tangguang ambolah. Kok masuk suruh narako kali masuk sama je, orang nantak sama yang tak ambol seorang saya dok. Jangan. Jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatil. Lah, jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Jadi Allah itu sangat cinta kepada kita. Umatnya yang berdosa, wasari'u. Pak, mengkau panggilannya jamak tu, Pak. Umat kau memang banyak berbuat dosa. Banyak. Ada tak kira-kira ketika COVID marak tadi, orang mantak COVID, tapi dinyatakan COVID. Kira-kira ada tak? Aduh, Pak. Jadi manusia ini banyak suka berbuat dosa. Maka diingatkan oleh Allah minta ampun. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, dosa apa lagi? Sebutlah apa dosa yang pernah dilakukan. Bagaimana Allah mengampunkan dosa itu? Kita lanjutkan membaca ayat itu ke bawah, ya kan? Walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang-orang yang telah terlanjur mengerjakan fahisyah. Ada dua kata yang sangat buruk dalam Islam kalau kita lakukan. Keji dan mungkar. Ya kan? Fahisyah. Bahasa Arabnya. Perbuatan yang sangat keji yang tidak diredai oleh Allah. Zakarullah. Lahwanya itu nyubwe. Nyuinge ke Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Lantas dia minta ampun atas dosa-dosanya ini kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba, siapa lagi yang bisa mengampunkan dosa selain dari Allah? Setelah dia minta ampun, tidak dia bikin lagi perbuatan yang sama. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak dibikinnya dosa yang seperti itu lagi. Hidupnya sampai dia meninggal, dia isi saja dengan amal-amal saleh sampai nyawa mati. Orang itu dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang takwa yang di dalam hidupnya tidak berbuat dosa. Siapa dia? Itulah dia nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya kan? Dan dihadiahkan kepadanya ajrun, upah. Apa itu? Sorga yang kekal dia di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Inilah nikmat untuk orang yang melakukan amal-amal baik. Apa ada ndak nan orang Sungai Puan nan datang gini? Aduh. Di Sungai Puan tu di bawah gunung, Pak. Ada 5 kampung namanya, ada 5 suku. Kalau orang Sungai Puah itu sesudah salat subuh, itu nyo maraton sepanjang jalan, itu kagaluang kalubuak bagi, nyo caliak gunung Merapi itu. Iya kan? Kaum muslimin sanang hatinya. Ari paneh kilo memanca bayang terserak di udara jaleh segala puncak gunung kane cahayo matahari. Awan bararak dua-dua berserai kabuik nan sabondong, kabuik naik gunung Latingga menangih lakuat kepanasan. Kira-kira artinya itu, Pak. Apa artinya itu? Orang kematian bini payah nama mikir.
kabuik naik gunung lah tinggal, menangih laku kepanasan tu, kalau indah orang kematian bini, orang kematian lah, laki, ku indah orang putih bacin, bacin tu. Apakah kita harus kaum muslimin panik dapat musibah yang seperti itu? Jangan. Musibah dan cobaan adalah ujian keimanan untuk menaikkan kelas kita. Ya kan? Jadi tidak sekolah saja, tidak kelas-kelas. Iman begitu saja. Allah tidak akan biarkan kita mengatakan beriman sebelum diuji. Pak, laitakana kapelo batang di kampung. Orang Padang menyebut ubi paranci. Dibaso kapelo batang namono. Pak, ini bertanya kepada Pak Ibu. Kapelo batang itu ditanam orang isi no, untuk memperkembang atau batang? No? Batang. Batang. Amboraso Pak, kan dicancang orang sepanjang-sepanjang. Wah. Ya kan? Adi masuk ke dalam tanah. Mayer yang mana namanya? Tidak bertapi, tidak bayar yang lain. Kira-kira lagi dari perhatian orang. Ketika memasukkan ke tanah itu. Ujung, no, kau nanti tanam atau pangka. No. Ambil rasa tidak dari perhatian orang. No, Pak. Disorong saja biar ujungnya, biar pangkanya. Kalau tiba di awak, ujungnya itu tengkapan luar dan tertunggi ke bawah itu. Iya kan? Tapi kapelo batang ditanam serupa itu tumbuh. Ya, Pak. Karena apa? Karena kesabarannya. Walaupun kepalonya ke bawahnya pada daunnya. Iya kan? Alagak rimbun daun tu ibu-ibu kita kepai ke pasar belanja. Nyo bali jari yang. Tiba di rusuk rumah, pucuk ubi ko lating. Itai no sado no. Baso Minang ko ada jona dari bahasa Inggeris, Pak. Kalau di Padang kan ambil kecil orang. Oh di baso nak ada itai no. Itu dari bahasa Inggeris, take. Ambil. Kaum muslimin para jemaah digulai orang jo jariang. Tapi lai abi daun no. Hindar. Taruh jo badaun kate. Alagak tinggi setengah meter, kambiang lalai. Pak, itulah sabarnya perancih, Pak. Kalau bunga-bunga lain dimakan kambiang, lidah kambiang tu berbisa, Pak. Mati bunga tu. Tapi tiba di pucuk perancih tak? Walaupun kambiang nama makannya bertaruh juga teh. Sampai tinggi, Allah berhenti musibah, alulai. Iputano diangin. Kok tiba angin dari ujung, melayu badan ke pun. Tiba angin dari pun, melayu badan kau, kau ujung. Tiba angin limbubu, imang kono sabali. Tapi lahir rabahnya, indak dia tetap bertahan. De acok batang baputa urek menggari. Urek menggari tanah meranggang. De tanah meranggang mudah urek mencari makan. De banyak makanan dapik di siko isi mengko kadang. Parancih kalau acok digoyang angin, Pak, itu kadang isi nang. Cuma Pak tanam di lepot bunga, bawa ke dalam rumah, tak kena-kena angin. Sekadang kau isinya. Murid. Jadi orang dapat musibah apapun tidak akan pernah mengeluh. Karena apa? Orang yang sabar. Innallaha ma'as. Yubarik kalau musibah kau, Pak. Lebih-lebih musibah kematian bini itu. Ambo nak lah mencuba. Lai dapat dapat pantun nak. Lai. Kalau indah, indahannya nak niam ya. Apa pantun orang kematian bini itu, Ustaz? Tapi itu lah. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di muaro. Riak memacah ketapian. Taman nuang badan jago lalu. Dicaliak suok jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasua nanlah pahi. Jatuh badare ayamato. Ka Allah saja didoakan. Ini kan? Ada orang ngecek. Tak berganti Ustaz. Umurlah 70 Pak. Lutuiklah sakit asam urat. Batih sakit pula kerana remeh. Remeti ku dua sakit pulo, ikan badan barek dek terlampau ga,
Gak puas mendaki rumah Pak Haji tadi malam jolongnya kelalu di tingkat tiga. Kira nak ada lift. Tiba dia TV tu. Ha, kecil anak di bawah salah ya ya. Ha, itu. Jadi kapak nalah berumur 70 sama jambu kok mati orang rumah sabar salah tadi. Jangan bini je. Sabar. Memang musibah kok barek, Pak. Ada pantunnya di orang tanah datar. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jarilah kuduang. Apa kali? Ini ditumbuk kuku tangga. Akhirnya musibah di awak lah di Indonesia. Kuala Nabi tuntas. Mah itu COVID. Sampai kini bagarito jo hidung awak baru. Nam biasa nak degi garito ko kamparui anak-anak sesudah lahir. Akini duang. Tu ka ba aja lai awak mengikuti protokol. De ustaz lai baba o lai tu dia teh oto sapa. Cuma baca ramah ko ndak bisa pakai masker, Pak. Ya kan ndak bisa tak kurang suara ni. Minum je ndak bisa. Ah, pakai masker. Jadi saya ucapkan terima kasih ya, di luar ada pemberitahuan sebaiknya ke dalam masjid pakai masker. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala virus. Tapi virus yang paling berbahaya bukan COVID, Pak, tapi virus syirik mempersekutukan Allah. Tidak diampunkan dosa di Allah, maka jauhkanlah diri dari syirik. Ba mengko basangkui an potong ko saliah ko siko boleh rami urang malanjo kamari. Idui angku saliah tu dulu ko jujur sewa menyewa, Pak. Lai bisa nyo membantu urang sadonyo. Badan nyo nan idui tu lai. Inda ba ko non potonyo. Ya kan? Jadi apa saja usaha bermohonlah ke Allah. Kalah ibu-ibu betul jo nak sayang suami ke kami, arus pai kami meminta ampak kasih ke dukun ustaz. Jangan. Datang saya awak ke dukun membuat pakasih itu baru, Pak. Itu nak diterima salat awak 40 hari. Apalah ipi cahaya oleh jo dukun. Akini nyo tambah lo derjatnya di orang. Ah tu, datang ke orang pintar je. Bamang ke orang pintar disabui dukun tu. Karena nona datang ke orang pandi. Ya. Jadi kaum muslimin, mohonlah apa yang akan diminta kepada Allah. Perbendaharaan Allah tu tidak pernah kurang. Cash flow-nya tidak pernah kosong. Itu Allah. Dahulu, Pak, masuk ambok ketek, disuruh ada orang gaya menyabik rumpui untuk bantiang. Dari kota tua baso tua mandaki ambok kecanduang. Taga awak dia teh batu tinggi. Rumah orang batuk timpad, batang padinya, Pak. Dindiangnya tadi ya dari bulu. Kadang-kadang atoknya rumbi, rumbio, tengah malam jatuh si pasan. Ya kan? Lantainya tanah. Kok kapai ke bukit tinggi dari baso jo canduang tu dua kali setahunnya, Pak. Pertama pacu kudo, kedua hari rayo. Itu, Pak. Nah ada transportasi. Tapi di usia ambonan 70 gua, payo ke canduang tu balik. Jalanlah bater ke sadonyo. Le tekana ter. Kalau orang kini aspal namanya. Orang dulu lah bater jalan. Sampai ke Kamang, ke Pakang Kami, ke Palupu, ke Sungai Pua, ke Banu Ampu, ke Tiramui. Ya kan? Baspal jalan sadon. Dicaliak rumah orang. Rumah batu, jendela kaco, dinding camin, jarajak basi. Seindak-indaknya tiga onda di terasnya, Pak. Minantu nantuo, ba onda. Minantu nan nomor dua, ba Yamaha. Minantu nomor tiga, ba Suzuki. Ya kan? Seindak-indaknya oto cigak baru ada di teras tu. Ada oto cigak baru tu banyak nantaga dari nanduduk dalam. Pembawa sayur dari bukit ke bukit. Bukitnya bukit batabu.
Dia kan jumpa bukit bulat, dia bawa ke bukit tinggi. Bukit tinggi. Transaksi sayur. Atau tu cegak baru nak bawa. Nah, itu gini. Dan di rumah-rumah orang sudah ada kaum muslimin kadai-kadai ketik. Ya kan? Jadi orang tak perlu ke pasar baso hari Senayan tu kalau pitihnya sayui. Di lapau ada orang mengalesa sayur tu tak pernah saya lihat ketika saya kecil. Padahal manusia bertambah banyak, lahan pertanian semakin kurang karena orang membuat kantor Erstit dan Perumnas. Kamu tambah kurang tanah tu. Tapi orang pakai mobil banyak sekarang. Jadi masalah harta ini jangan kita cemaskan. Kalau hilang ikonya kan tidak lain-lain. Musibah barik nadi kami Ustaz nyolariin bini kami di orang. Jangan dicari ganti saya. Bini kalau lalari je orang tak ketujuh wak dinyo tu dua lain. Letra enggak dapat tau. Jangan dicari-cari je bini hilang tu. Diganti saya. Dalam hidup tidak boleh putus asa. Niat kita katu mangguangan dua perpatih dan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang. Itulah beliau dan dua suku dulu lareh koto pilih bodi caniago koto pilih pilihan. Asia beliau pertama Datuk Prapatih dan sabatang, kedua Datuk Katu Katumangguangan de alui cayonyo tibo de licin cayo mendatang. Tiba-tiba. Itu yang akan kita tiru sampai sekarang. Memang nanameh tahan uji, nan perak tahan sapu. Perak ko disapu barunya berkilek. Ya kan? Maka kita kaum muslimin, karena kita tidak nabi, awak ndak ameh dopak perak. Ikan, makanya sapu tarui supaya nyoba ki makile. Jadi ujian-ujian kehidupan ini itu adalah cobaan Allah untuk meningkatkan derajat kita. Jangan putus asa dengan ujian. Minta ampun kepada Allah. Bersegera minta ampun. Nang kedua, Pak, ba'a mangko awak disuruh segera minta ampun ya Allah. Umur awak pendek. Allah menyesuaikan umur kau jauh umur nabinya, Pak. Kalau sama-sama Nabi Adam je Nabi Nuh, tu tak ada orang yang pendek umurnya tu. Karena nabinya panjang umurnya. Jadi umatnya dipanjangkan pula. Iya kan? Umur Nabi Muhammad 63. Paling tinggi orang, Pak, 87, 89, 90. Meninggal je. Lebih dari Nabi 30 tahun tu. Nah. Jadi umur kita pendek, ya kan? Segera minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, di dalam Al-Quran ada surah Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadr. Banyak orang bertanya itu. Bagaimana kau diadakan untuk umat Nabi Muhammad malam kadar 10 hari puasa ketinggal? Karena umur umat Nabi Muhammad kau pendek. Untuk mendapatkan beramal yang banyak, maka kita umat Islam di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu beriktikaf lah. Malam kadar itu pasti itu turun. Kalau kita rajin beriktikaf, dapat dawak malam kadar itu. Beramal yang sebentar ketika dia turun itu, tatanazzalul malaikatu war ruh, ya kan? Saat itu awak sedang beribadah, zikir, salat sunat, baca Quran. Malam kadar itu turun nilai ibadah awak dan sampai terbit fajar itu. Itu nilainya 83. Kalau umat nan lalu, Pak, umat Nabi Musa meninggal salat, Pak, itu disumpah jadi karo di Allah. Kiradatan khasin. Kiradah. Adi minang lu orang-orang. Kira. Karo. Sama-sama Nabi Musa salat sekali sepakan serupa awak kau kan hari Sabtu. Ya kan? Nah, laba kain sarung orang kau, laba baju koko, laba niatnya pergi salat, lalu ke tepi laut.
Diuji di Allah. Kiro ikan mengelapu-ngelapu di pantai itu. Indak kama nanggut lah do. Indak kama manciang, indak kama jalo, indak kama mukik do. Ya kan? Ikumpuan lah ikan. Kau indak jadi paisa salat. Langsung disumpah di Allah jadi karo pak. Kok kini dibuat di Allah umat Nabi Muhammad? Kau pak? Ya kan? Disumpah jadi karo. Lah kawara banyaknya karo di duri kau. Atau di Padang, atau di Sumatera Barat, atau di Indonesia. Kira-kira masih ada enggak orang Islam yang tidak salat? Ada apa? Orang Islam tapi enggak salat. Nah, disumpah di Allah jadi karo. Tapi Allah enggak muat apa? Cuma disediakan saja bagi yang tidak taubat. Namanya neraka sakar. Spesial nerakonya itu pak. Tapi narako spesial kalau mie goreng spesial tidak mana ada lo ayam JNT. Ya kan? Tapi kalau neraka spesial itu luar biasa panasnya. Jadi orang-orang yang menyiakan amalan salat, dia masuk neraka sakar dengan catatan tanda petik kalau dia tidak bertobat. Nah, tunggu disuruh awak segera minta ampun umum awak singke. Nan katigo mati tidak bisa diprediksi. Alah do pak memaci tanggal pabila kau mati. Ambo yakin kalau lapak paci itu tidak datang pak Zura pagi. Nyatanya di bu dah. Kan ada ustaz awak dari Padang, Ristawardi dari Waso Asano tinggal di Padang. Karajo dulu di Pabirik Simin, kinilah pensiun. Sejak no pensiun no bagabuang jo PDIP. Itu Pak PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Itu. Tidak partai. Kenapa dia ambil? Kalau kita keluar ngok dari badan, Pak. Awak orang Islam kau lagi beruntung. Banyak kawan yang kau menyalatkan. Kini kalau di negara awak, di kota awak tinggal, Pak. Kalau ada tetangga, kawan, meninggal. Jawab umuman. Jomi. Iya kan? Kalau dulu tidak ada mi lah. Di kalau orang meninggal dulu diimbaunya tabuh. Tapi bunyi tabuhnya beda. Lu juga tabuh rayo. Nah, tiga-tiga bunyinya. Nah, Tuhan yang lo suanta. Ini yang lo suanta. Nah, itulah tahu orang lah. Saya jangkang tu je. Itu masuk kempo pak. Ya kan? Baru dibaca orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti tak semayang tak dulu macam itu. Apa tu ianya mati yang lah kaya macam. Jadi kalau dahulu awak mati pak, di gua orang tabuh tiga-tiga. Akece orang gaek dahulu awak kemati itu apa? Samo jo matuari katawanam. Ari patang matuari turun awan ibarek merah sagu malam nanindak kala mulai. Tu awak nak lagi gaek ko pak. Ingat tu, ari patang matuari turun awan ibarek merah sagu malam nanindak la mulai. Ditandoi jo si sungui bau ban, janggui bau ban, bulu mato bau ban, jangek la bakari. Kari nyui dah ulu orang bau dah kawak kini lah bayi nyik. Jangan pak sangko je pak kai duit lama leh tu. Ya kan? Nyampang tiba saruan Allah. Aja sampai capek peminto umualah tiba di jangkonya badan baganjua babalik pulang. Katampai asa mula jadi. Surui ke tanah nan sabingkan. Badarun air pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi air bungo. Bararak lalu ke surau. Tiba di surau dibujukan mair yang salat ampek takbir. Sudah tu menuju ke pusaru. Iyo ke pandam pekuburan bu. Tagolek di liang lahat. Tanah sabingkah bapak kalang. Mair yang madok kabilat dibatih papan. Hotel tinggal tu pakji. Auto expander ting. Tinggal. Bini rancak ting. Tinggal.
itu akan hadir ke setiap kita ini. Ndak tentu dek malaikat kalau order Allah latibo dia mudo ajalnya sampai dijapui. Mumbang jatuh karambie jatuh. Ambo mudo baru ambo pelatih fitness, pelatih karate, pelatih jiu-jitsu, kungfu, silek maka. Pandai ambo sadonyo, badan ambo kekar, tubuh ambo sehat. Belum tahu, Pak. Apa pernah masuk hujan dan sagai ambo menonton film Bruce Lee? Dek rajinnya olahraga, Pak. Bantu karet badannya tu, bantu karet. Tapi lebih panjang umurnya. Enggak, Pak. Umur 33 tahun, nyo karate dek mereka mati. Tak sampai ke umurnya 40 ada, Pak. Orang jin olahraga, badan kekar, pemain fitness. Tak tentu dia Allah. Kalau ajar sampai. Mudah-mudahan kita mendoakan Allah, Pak. Kok tiba jangkonya awak mati, mudah-mudahan husnul khatimah. Mendoa awak sekali lagi, walaupun kita bertamu sekali ko baru di rantau. Sama-sama kita nanti kita minta ke Allah bertamu lah di seru. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah pertemuan kita pagi orang sekampung dan hidup di rantau. Ambo merantau jo Pak, pilih di balik dapur jo di Pak. Di Padang pikul nak do piti 20,000 dah saya pulang kampung dah Pak. Kasih oto jo 20,000 nak do. Dah isa pulang kampung majalan pilih ke timur tu. Tapi lah biar dari Duri ko jalan ke Kamang. Ke timur. Ma ingatlah itu kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Tapi begitu kita mati rasa kipu putus. Sabalun kita diputus rasa kipu Allah. Apa nalai balabiah nikmat dia bagi Allah jadi perantau duri ko. Ko ado orang membangun apa di kampung namba kita nyo kamu. Kiri nan nyo piti seketek-seketek pulang. Ni terengah dapat tu. Jadi lameh sudah awak surang. Ya kan? Yang kita berikan untuk agama itu, itulah yang menjadi teman akrab kita nanti di dalam kubur, di alam barzah, di hari kiamat, sampai kita diantarkannya oleh Allah memasuki surga jannatul manan. Mudah-mudahan ambo na menyampaikan bisa mamalkan apa-apa, bisa pulo mamalkan. Ambo doakan sukses di rantau, jan lupo jokam pun. Kalangi tabang labangau raunyo ke tanah ju rasuak jan sampai lupo jo jariau tetaplah tonggak takana jo saya tinggi-tinggi malantiang Pak membubuang kawang-awang raunyo ke tanah ju kok lah abih dagan jo rantiang kita kubak kulit jo batang nantareh jo pangubah boleh nak jatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin.